Ini dia The Nice of Java. Selamat datang di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Berlokasi di kaki Gunung Lawu, alamnya jangan diragukan lagi dari keasriannya. Sudah cantik, sejuk, cocok buat kalian yang mau healing. Kabupaten Magetan itu juga terkenal sebagai penghasil jeruk pamelo. Ayo, kalian udah pernah nyobain belum? Aku baca-baca Magetan itu masih satu karesidenan dengan Madiun. Nah, seperti apa nih kuliner-kuliner yang ada di sini? Langsung kita icipi kuliner legendaris dari Kabupaten Magetan. Monggo dar, selamat menikmati. Aduh. Tenang ya, Mas. Sampai nyala dibayar sampai. Oh iya. Ganti ini iki ya, Mas ya. Duter cener ya. Tak bayar flash disk belum dah. Aduh, itu sampean opening, aku tak cepat-cepat mau. Iya wis. Kono toh? Oh ya wis. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemilia dan Madangia di seantero jagat maya. Oke, kali ini kami meruput pagi hari karena kita akan mendokumentasikan kuliner lontong kikil Dakutah namanya. Nah, ini juga sudah direkomendasikan nih sama banyak teman-teman warga luar Kabupaten Magetan. Ini kalau di depan ini aroma-aromanya, aroma lagi merongot gitu ya kan. Di atas tungku tanah kayu kayak gitu. Wah, gimana sih? Nah, ini dipakai lontong. Oke, nah ini tempatnya encelempit ya, Lur. Jadi jalan tuh sebelah sana tuh, jalan gedenya. Terus nanti teman-teman ngelihat sebelah kanan kalau dari bawah ya, dari arah kota itu, nanti ada plang itu kikil Dakutah warnanya biru. Nanti langsung masuk aja. Kalau untuk parkirannya ini muat sekitar 2 mobil, ya 3 mobil ya. Ini ada mobilnya yang punya. Tapi mungkin lebih asik juga kalau banyak mobil parkirnya di luar sana itu di pinggir jalan. Seperti apa nih keseblitutan dari lontong kikil Dakutah? Mari kita langsung mengulik dan tanya-tanya sambil pesan. Wah, sugeng enjang nih. Kalau kalian rencang-rencang meruput di pagi hari, langsung ke daerah. Ini daerah apa Mbak Nam ini? Desa Sumber Dukun, dukunnya Dakutah. Sumber Dukun. Iya. Sumber Dukun. Aku mau ngecos takut bro. Oke, Sumber Dukun. Dukunnya Dakutah. Dakutah. Oh, Dakutah itu nama dukun. Iya. Oh ya, oke, kita kenalin dulu nih kalian Mbak Sinten. Mbak Eni. Mbak Eni. Iya. Oke, Mbak Eni, Sumber Dukun emang nama hanya nama atau ada sumber dukunnya? Ada sumbernya, banyak dukunnya. Oh, di sini tuh. Kita pulang dulu. Oh, gitu ya. Menurut cerita dulu ya. Iya. Sampai hari ini ada. Masih ada ya? Masih. Oh, masih banyak. Sumbernya juga masih. Oh, gitu. Jadi banyak nih teman-teman yang butuh jasa dukun. Mbak Eni. Ya. Wah, ini udah banyak yang memperbincangkan tentang lontong kikil Dakutah ini. Ya. Kami ada menemukan perbedaan di sini, Mbak. Ya, kenapa kami ke sini? Jadi, biasanya itu kalau kikil itu kan ya mayoritas mereka yang ngejual itu ya hanya kikil, contoh kikil kambing tok atau kikil sapi tok. Kalau di sini ada dua-duanya katanya. Ada dua, tapi kambingnya itu nggak bisa tiap hari. Oh gitu. Iya. Dikarenakan. Susahnya cari bahan baku. Oh itu. Iya betul. Oh iya. Namanya dimasak di bumbu apa nggak istilahnya? Pakai kuah gitu. Pakai kuah gitu ya. Rempah-rempah. Pakai kuah ya. Pakai santan enggak? Enggak oh, pakai santan. Iya. Oh itu yang. Jadi kalau dibawa kemana-mana enggak. Enggak bau. Oh, enggak bau. Oh iya, betul. Enggak keluar kayak ya nanti kalau udah dingin kayak jelly gitu, jadi jelly. Oh, nanti. Tapi kalau mau makan dipanasi lagi ya udah lumer lagi. Oh, ya. Oke, Mbak. Kalau dari rasa pedes atau gimana, Mbak? Pedes gitu ya? Aja oh, ya. Enggak okay, ada level-level. Oh, enggak ada. Iya, enggak ada level aja. Iya, cuma satu bumbu, satu panci itu sudah sama. Oh, udah gitu. Sama. Kalau kurang pedes nanti tambah merica bubuk. Oh, di iya, sana. Di sana ada ya. Nah, terus ada nih yang spesial juga di sini. Kepala nama kepala nopo nggih? Apa? Yang apa sapinya itu apa, Mbak? Ini yang cuma kaki sama cingur. Cingur. Nah, cingurnya itu di
Kikil juga? Dimasak sama. Oh, bukan dicampur. Dirujak ya? Enggak, oh, dicampur sama itu. Oh, dicampur, jadi ada? Jadi satu. Yang di bagian sapi itu ada jingur, kaki sama kulitnya kepala. Kulit kepala. Iya. Kalau pagi masih pagi bisa lihat Mbah Heng ngeropok. Iya. Pak ngeropok sendiri. Oh ya, ini namanya ngeropok atau brongot gitu. Kalau di sana istilahnya brongot. Oh, Mbak, ngilangin bulu itu. Iya, di Jawa Tengah dikasih di api dipanggang gitu. Iya. Kalau di sini namanya ngeropok gitu ya. Iya. Ngeropok. Nah, itu prosesnya sebelum kemudian dicuci dan dipotong-potong, iya, Mbak, dan dicampur ke bumbunya lagi. Iya. Iya, oke, Mbak. Jualan udah berapa tahun, Mbak? Saya meneruskan. Oh, meneruskan. Iya, oh, yang jalan Mbak yang bikin tepo di luar itu. Oh, si Mbak. Tahun berapa dulu? 98. Iya. Ya? Oh, seperti itu. Nah, ini kita akan ngasih tahu nih. Nanti dicampur sama lontong atau tepo sendiri, sama sendiri, ya? Tepo. Tepo kalau ya? Di sini namanya tepo. Kalau lontong kan kecil panjang. Oh iya. Oh, di sini besar. Besar ya, tepo segitiga gitu ya, Mbak ya. Itu baik baru bungkusin. Lah, baru bungkusin. Iya, asik banget. Nah, seperti apa kesemledutan dan kelezatan dari kikil Dautah? Nah, kikil lontong kikil Dautah. Nah, ini kita akan intipkan proses dari penyajian lontong kikil Dautah by Mbak Eni. Matur suwun. Oke. Lur, ya. Aku kesini jam 8. Terus udah mulai masak-masak-masak, aku tunggu jam 9 kurang udah matengan, Lur. Tak seletup dulu kuahnya. Oh my god. Ya. Yeah. Semledut lezat, kotos-kotos. Perpaduan antara gurih, asin, pedas yang pas banget, Lur. Nih, aku cobain kikilnya ya. Kikilnya empuk banget. Kikilnya empuk banget, Lur. Ketika digigit itu langsung pecah, pecah malis kayak itu. Ini mbok orang umur 80 tahun ya, yang giginya sudah berkurang itu tetap bisa loh seempuk itu. Aku campur sama, tapi ya aku bingung deh mam sama tepo nih, gini ya. Tekstur tepo lembut, ya kan? Ditambah dengan wempuke si kikilnya ini, Lur. Tapi dia bisa kental, Lur. Nih, tapi nggak yang sekental-kental banget gitu ya, creamy satunya. Tapi bukan yang creamy banget. Bingung dah, Wil. Ini tak campur sini dua seset. Ke teponya sini, Lur. Ada daun jeruknya juga. Tuh. Tambah wangi. Untuk kikil yang sapi ini, dia itu antara kaki, cingur, ya alas cingur, terus sama kulit kepalanya, Lur. Dijadiin satu di sini. Enak banget dan semuanya empuk. Ini aku mau makan sama kerupuk. Nah, ini kerupuk perlu aku bahas karena ini hanya ada di Magetan. Tuh bentuknya kayak ikan. Rasanya gurih. Kita pagi hari sebelum nanti siang diserang sama warga-warga. Bagian ini ya, kepala kayak ini. Kaki apa kepala ya? Lupa lu. Enak tenan. Pedes tapi masih pedes yang bisa dinikmati, bukan yang sepedes des-des gitu, enggak. Terus di sini karena ini ada campuran dengan balungan juga ya, Lur. Sudah disediakan tempat untuk si balungannya. Tidak perlu repot, enggak dikasih si pinggir-pinggir sini, Lur. Bisa langsung ke sini.
tapi temanku yang apa yang menghindari pedes ini rasanya udah kepedesan ya kamu ya? Pedes ya? Oh ada kecap juga kalau yang kepedesan. Kepedesan atau kurang manis gitu ya bisa nambah kecap, tapi kalau ini original sudah just lontong gigil dautah just blidut lezat os kotos-kotos. Teh nas gitel walaupun dah sedikit tapi tetap mantap. Sudah mipil tak serutupi terus soalnya. Waduh. Just tenan semlidut les jatos kotos-kotos lur. Jadi kuahnya itu setiap selutupannya aduh pengen nyerutup lagi. Aduh pengen nyerutup lagi. Kayak sedikit krimi-krimi itu sama empuknya si kikil, ada yang kepala. Iya, kulit kepala terus apa tuh? Cungurnya. Dan tidak berengus lur. Gokil ya, mantap. Masa ijos. Jadi kalau mau kesini asukan rombongan pagi hari sih masih santui, belum yang seheboh itu. Tapi kalau udah mulai siang nanti sudah mulai wah diserbu. Terus tempatnya lesehan ini dari depan sini sampai belakang sana cukup luas. Parkirnya tadi juga udah aku jelasin. Recommended. Oke, silakan mampir buat kalian yang lagi berwisata di Kabupaten Magetan atau lagi mampir ke sini atau malahan orang asli Magetan yang belum pernah ke Lontong Kikil Lautan. Aduh, pelinggirin sekali. Oke. Nah, buat kalian yang punya rekomendasi kuliner yang unik, legenda yang semlidut lezat kotos-kotos di kabupaten atau kota kalian, langsung aja ketik di kolom komen. Langsung kita cek satu persatu ya, direkomendasikan buat kita dokumentasikan supaya anak cucu kita masih dapat melihat dan tahu akan cerita dan sejarahnya. Ya sudah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih di Kabupaten Magetan. Kampus kundi, kampus kerumah. Oi, ini nama mas.